Di kebun ya, saya mencoba mencari tumbuh-tumbuhan perdu yang dimana tumbuhan ini sangat berguna sekali untuk pengobatan alternatif. Ada yang menyebutnya daun kokasanda. Fungsinya dari daun ini untuk mengobati luka gores. Caranya kita ambil beberapa lembar, bisa dikunyah dan juga bisa dihaluskan sampai dia mengeluarkan aroma khas. Juga ini mengandung cairan. Nah, cairan ininya yang bisa untuk mengobati luka sayatan atau gores sekitar 2 jam atau 3 jam. Akan hilang rasa sakitnya. Dan yang uniknya, di tangkainya ini ada semacam gelembung ya. Entahkah ini bunganya atau biji. Coba kita lihat. Memang aromanya khas sekali ya. Ternyata ini bergerak. Ini uniknya di sini ya. Dari kiri ini atau biasa disebut kokasanda. Ini semacam larva ya, hidup bulat. Dia hidup. Dan ini tidak tahu dia masuknya dari mana.